Berdoa ya Bu ya. Busum. Busum. Ini tubuhnya ditekuk, Bu. Memang meninggalnya ini mirip patah. Meninggalnya kaki patah. Bukan ini perkara kaki patah, ini siksa kuburnya, Bu. Kebetulan sama. Pakai yang sama ya. Terus istirahat aja. Iya, ini kelenger ini habis dapat siksaan kelenger. Ini bukan istirahat, ini KO. Kelenger KO dapat siksaan kubur. KO KB emang ya KO saya KO. Ini perutnya besar. Terus ini ya tekuk gini. Ya seperti ini. Disapa Bu, ibunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu gelem ora tapi Bu. Mbak, assalamualaikum. Ada putrinya, Mak. Assalamualaikum, Mak. Apa cari? Waalaikumsalam. Oh, bisa ngomong Bu, maju Bu. Mbak Atan, Mak, aku butuh, Mak. Jangan dipecah Bu, Mak. Tolong aku. Tolong aku. Ibu di alam kubur apa ikut dukung, Bu? Di alam kubur, ikut dukung. Aku dari Allah. Ikut dukung. Padahal tiap hari ngaji 1771 iya, bukan itu ya. Itu kan di akhir hayatnya Bu. Lah kita kan enggak tahu waktu muda-mudanya dulu ya. Lebih baik tanya ke ibunya mintanya apa ya Bu ya. Bu. Kenapa Ibu kok kok tubuhnya ditekuk ini Bu? Aku sok yes. Oh sok yes. Oh sok yes. Ini kok dukun tak dukun. Kenapa perutnya membesar, Bu? Aku mangan saka hasil totolan kopong laris. Dulu kerjanya apa, Bu? Jualan kue. Oh, iya. Aku juga kalah. Apa? Enggak laris. Juga enggak laris. Padahal dapat kopong laris ya. Jualan kentuk itu untuk dari singkong. Terus wis kopong laris, tapi olah laris. Duit ora akeh. Malah mau entuk dosa ro siksaan e. Apa ora ngenes? Apa ora ngenes ngono kowe? Yen bilang Bu dibantu doa dan sedekah yang banyak atas nama Ibu. Iki yo kan Ibu. Yen tepangaken jenengan sinten Bu? Kula buta. Jangan dipegang kok, Mas. Buta, Bu. Buta, nasi itu buta. Untuk anu petengan yang mungkin. Iya. Banyak sianya, Bu. Dulu emak sing niku masang kau susuk gini gitu. Kak Nawi kok, aku masangi susuk kok aku nggak penglaris kue rak percaya. Amin. Iya neng Pak Kiai, neng Pak Kiai aku jalan penglaris nih kon Pak Kiai. Awakmu iku lo lucu, kayak aku masangi awakmu kue ngerti dewe. Aku cerita aku nggak penglaris kok kue ma itu. Mboten mboten maiku. Lah kowe ngomong meneh jarene mau gak lari. Tapi gak lari. Oh, saka awakmu kudu aku sing dirubah iki. Nggih. Sing medeni ngene iki bentukane. Duh, kok piye ya cara ngertine ya. Ya ibadahmu ya pancen wis apik itu ngene-ngene. Tapi yo iku. Isimu karo atimu sing merasa bisa merasa bener dhewe, merasa paling resik, merasa paling sae. Iku sing ngedene. Padha karo aku. Alus-alus tapi yo nyebeli ngene bentukane. Ning bosok kabeh lho sak awakmu lho, Nduk. Iki putune. Iki sapa? Putri. Iki alah kok bulet yo. Kuwi maneh ora wong bulet sok suci iki modelane. Kok iso ngono kuwi? Nek perampok maling ketok jatek ketok sisat. Lah sik model ngene-ngene iki.
Ayo berubah. Itu kelas pinter, Bu. Ayo berubah. Duwe berapa, Bu? Duwe kerjaan sing apik, duwe gaji sing apik. Nek misale sok suci. Sok bener dhewe, yo meh piye? Iki malah do ngomong dhewe. Jarene mau takon pancen dijelaske malah. Yo ngene iki nek ngrasa wong sok bener dhewe ngono kowe. Ayo tanglet kan aku jawab lah, matamu malah nendi-nendi kowe. Kowe nek ngomong wong liya ora ngrungokke kowe tersinggung tapi menjethok modelanmu kok. Lah aku wis loro-loro gelem ngomong modelanmu matane jelalatan. Ngampun. Gak butuh aku anak-anak model kaya kowe ngono kowe. Mending anakku melarat tapi dhek ngerti, enggak ngerti sopan santun. Karo ngerti karo sing sesamane, ra ngrasa sok yes ngene iki modelane. Gek aku ben ngrasa sok yes siksane gak umum. Kowe nirune rombokmu ngene iki. Hah. Wejangan menapa, Mak? Kersane kula. Wejangan apa ketong wis tak wejang apa wejangan menapa? Ku pengmu rungokno buka salebar-lebare. Atimu ku lho biasa wae, akeh wong sing luwih sugih saka kowe. Akeh le pangkate yo sing luwih dhuwur saka anakmu iku. Gak usah adope kandhanane. merendah sing merendah ngono lho dadi uang kowe sing karo tangga-tangga sedulurku ya sing sapa menyapa lho tak kandhani kok nggih selalu merendah rungokno sik kan rumangsamu kowe kowe selalu merendah aku gak iso megorohi ini alumni siksa kubur Bu jadi pengen anaknya tuh baik gak kayak ibunya disiksa gitu kayak meripatmu lho nek karo uang sing gak duwe sithik ngono sini sik gak karuan karo uang sing kerjane sak-sake ngono sini saya gak karuan, gak oleh natap uang ngono kuwi kabeh podo nek gak ono rakyat ra bakal anakmu tadi PNS sing merendah watu ning atimu ki dipecahke dengan cara apa akeh ono sedekahmu akeh ono guyumu akeh guyumu daripada menjep menjep rong guyu podo wae lambe ditarik ning beda guyu moto iso melu guyu menjep motone sepet lambene sing miring gak apa yang ngono ki modelane. Pomo mbak terus-terus lo ngono kuwi. Boten. Terus wis gak usah percaya karo bangsane. Ya Pak Yai ya ana sing apik gak kabeh elek. Tapi mbok ya pilih-pilih. Nek sikirane sing diomongke dhewe tidak sesuai dengan syariat agama, ya kowe aja percaya. Terus kok anakmu jarene gak payu-payu, nyalake ana sik nutup. Lah koreksi diri, hubunganmu dengan sekitar piye, hubunganmu dengan Allah kepiye? Aja sok ngrasa nyalake wong liya. Kabeh-kabeh sing terjadi karo kowe, karo keluargamu ya koreksi diri. Kuwi teguran saka Allah. Lah kowe lho sok ngira wong liya luwih elek, sok apa sinis wong liya, menilai orang lain buruk. Awakmu lho bosok saka ngisor tekan dhuwur. Bosok iki bukan karena enggak ada apa-apane. Ya karena kowe menilai orang lain buruk, menilai orang lain bosok. Akhire sik mau nilai bosok iki bali ning nggon awakmu kabeh. Kok iso modelane ngono kuwi? Mau tak dongake mak tenang wae. Tenang wae kepirak tenang nek modelane ngene. Lah kowe wae isih ana susuke isih reget. Ora mung sing tak pasangi tok, tapi kowe golek dhewe ya ana. Gak iso ngono ki dongane tembus gak bakal iso. Aku ben uripe tulangku loro, tulange patah. Mosok mati saya patah juga. Tolong saka anak saka sedulurku ndi? Kowe mbiyen loro langsung tak tambahke. Loro aku wis panik tak urusi. Aku saiki loro tulunganmu ndi? Mangkel aku malahan. Ayo. Tiap sholat gitu loh doa akan. Tiap sholat doa akan. Isi ana susuke percuma ken supercuma. Kalau jalani susuke. Merubah diri dulu. Susuke kudu diilangi terus saka atimu yo. Kae lho anakmu karo mbahane rak nyopo blas. Ngopo demek apa kowe rak nyopo ngopo kowe? Hah? Demek aku mati ngono. Kok wedi lah ngene-ngene mbahmu rak bakal aku nyakot awakmu. Umur berapa, Mbak? 27. 27 yo ngono kese roben ketok ngono kok. Kok iso rombane gak nyopo-nyopo ngono modelanmu kepiye kowe, ha? Ngapunten, Mbak. Oh, tadi konsep. Sing bener iku. Kowe tertutup juga sing kae yo tertutup. Satu-satunya jalan ya ibadah karo Allah, tapi ati ya kudu dirubah. Wes kowe rasa nunjuk kowe paling top, kowe paling apik, wong liya wis ngerti. Pokoke sing merendah ngono lho. Terus aja ngrasa awake dhewe luwih apik. Dirubah iku.
Ojo sumpek-sumpek. Sumpek mikir niki lho. Lah iya kuwi jenenge gak bersyukur wong jodoh, mati rezeki Gusti Allah kok maido karo sik gawe urip. Lah piye? Wong Allah ki perencana sebaik-baiknya perencana ya kok dimaido. Nek Allah tambah murka, lah tambah diadoke jodohe, ayo. Apa gak nyesel ngono kuwi? Ibaratnya Allah ngadoke jodohe rong tahunan, diundur rong tahun. Kowe tambah maido, tambah ngrasake sing ora-ora. Lho sing gawe urip ya jengkel. Tambah disuweke maneh. Kudune kan bersyukur karo koreksi diri. Ya Allah, nek pancen iki angel jodohne gara-gara aku apa gara-gara bojoku apa gara-gara anakku. Tolong maafkan hamba ya Allah. Mungkin hamba dulu ada kesalahan yang hamba tidak tahu. Maafkanlah kesalahan hamba yang hamba ketahui, yang hamba tidak ketahui, yang hamba sengaja, yang hamba tidak sengaja. Ngono kudune. Wong kuwi anak meneh lanangan yo milih-milih kok. Lah wis mau kenal kira cocokan terus. Nah, yo milih-milih iku. Wis milih-milih tertutup. Gek kowe pengene calone sing yes juga. Lah yo kepiye sing yes yo mesti milih sing luwe yes. Lah yo to kowe karo sing biasa mantumu kan gak gelem. Kudune anakmu PNS yo entuke sing yes. Ayo. Aja nonton ngono. Ora mung salah kowe nonton saka pekerjaan juga iku aku delok. Gak oleh ngono. Golek jodoh sing wedi karo Gusti Allah. Makanya mbaknya tadi tak tanya. Ngantuk ah. Itu karena mbaknya tertutup. Mata suwon ya. Aku lho cekelane ya urung ucul iki memberatkanku. Tanganku munggah gak iso, sikilku tak luruske gak iso apa gak mesake. Nek mung gara-gara gak entuk jodoh gak sepiro karo siksaanku. Aku sik ngurusi kowe kecilik lho. Aku ibumu lho. Kudune kan kowe luwih mikirke aku. Ayo. Wis pasrah karo Gusti Allah. Dirubah maneh. Aku jenenge ra gara-gara sebel. Ya nek sebel lho ana matke keadaanmu koyo ngene sapa sing ra nelongso. Wis bosok kabeh. Terus gak iso nulung aku. Susuke kuwi wis kesuwi terus kerat banget. Dijikok ya gak gampang. Terus diikat seko sifatmu. Makane kan kowe gak tau dihargai wong lanang ngono ki modelane. Ayo. Wes sampe umpat malahan aku. Suwun nggih, Bu. Assalamualaikum. Oh, ala cek mercocoke aku keturun. Oh, keturun. Gimana, Bu? Cocok. Jadi Ibu masih bingung anaknya gak dapat jodoh, Bu. Lah udah dibilang pasrahkan sama Allah, Bu. Karena aku tadi tanya, mbaknya masuk ngantuk ah. Iya. Kalau aku melihat dari kondisi itu, mbaknya itu orangnya tertutup. Tertutup. Pilih-pilih. Tertutup beda, Bu. Kalau tertutup itu ya auranya enggak ada. Enggak ada. Sama tertutup. Tertutup. Ya. Itu berobat ke Buni enggak? Berobat enggak?